Baik pemirsa, mengawali berita yang pertama, meski tak berseragam karena sudah tidak muat untuk dipakai bersekolah, sejumlah siswa di SD 1 Jepang Kecamatan Mejobok Kudus tetap antusias mengikuti hari pertama pembelajaran tatap muka. Sejumlah sekolah di Kudus mulai menggelar simulasi PTM. Hal ini menyusul adanya kebijakan PPKM Mikro di Kudus menduduki level 2. Salah satu sekolah yang melaksanakan PTM yakni SD 1 Jepang, Kecamatan Mejobo. PTM merupakan yang pertama dilaksanakan setelah sekian lama tidak diselenggarakan pembelajaran tatap muka. Untuk simulasi PTM, kepala sekolah hanya memasukkan dua kelas saja yakni kelas 5 dan kelas 6. Di salah satu kelas terlihat sejumlah siswa yang mengikuti PTM dengan tidak mengenakan seragam sekolah. Menurut siswa yang tidak berseragam, disebabkan karena seragamnya sudah tidak muat lagi. Namun mereka mengaku tetap antusias untuk berangkat ke sekolah lantaran sudah jenuh dengan pendidikan daring. Kepala SD 1 Jepang Kecamatan Mejobo Kudus menjelaskan, saat ini sekolahnya pertama kali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sekolah memberlakukan prokes ketat pada siswa dan juga pendidik. Sementara jumlah siswa yang masuk dibuat sistem bergilir, yakni 50% daring dan 50% ikuti PTM. Ini kelas berapa? Kelas 6 ya? Sejak apa sekolah daring kelas berapa? Sejak kelas 5. Jadi 1 tahun lebih enggak sekolah ya? Ini sekolah yang pertama. Ini kok enggak pakai seragam apa? Sudah enggak muat? Tren petunjuk dari Pak Kadin, kalau memang apa itu seragamnya sudah tidak muat, boleh pakai bebas. Jadi kan sudah lama tidak dipakai, kan kadang tidak muat. Apa ya? Dari kelas 5-6 pas nanti kelas 1, 2, 3, 4 itu terus petunjuk bagaimana, Pak? Kalau nanti kalau memang sudah dibolehkan, nanti kita menunggu petunjuknya bagaimana. Karena sekarang petunjuk yang ada baru kelas 5 dan kelas 6 itu hanya 50%. Simulasi yang diikuti oleh dua kelas di SD 1 Jepang nantinya diharapkan akan berlanjut ke PTM untuk satu sekolah, sehingga siswa dapat kembali melakukan aktivitas pembelajaran seperti sedia kala. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.